Masjid Luar Batang yang terletak di Jalan Luar Batang, Gang 5, Nomor 1, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara ini banyak didatangi oleh penziarah setiap harinya. Karena di dalam kompleks masjid itu terdapat ruang makam kerabat Al-Habib Husain bin Abu Bakar, Ali Drus, dan asistennya, seorang keturunan Tionghoa bernama Habib Abdul Qadir. Nah guys, jadi kita ada di salah satu 12 jalur destinasi pesisir Jakarta Utara, yaitu Masjid Jami Keramat Luar Batang. Nah, salah satu syarat ini buat kalian yang perempuan, ya, kalian harus memakai kerudung biar bisa masuk. Ya. Nah, sekarang kita mulai di dalam itu ada apa aja. Langsung saja. Kita akan lihat yang ini, itu untuk tempat mandinya kan. Jadi guys, kalian bisa lihat tempat mandinya. Nah, itu tempat salatnya di sini. Jadi kita akan pilih di sini. Masjid Jami Keramat Luar Batang atau sering disebut dengan Masjid Luar Batang merupakan sebuah tempat ibadah bersejarah yang terletak di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Semasa hidup, Habib Husain belum pernah menikah. Sampai akhir hayatnya pada Kamis 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Juni 1756 Masehi dalam usia kurang lebih 30-40 tahun. Kalau meninggalkan
dibawa ke Tanah Abang ya. Nah, di Tanah Abang itu pas mau lepas kalian saatnya, jenazahnya sudah tidak ada, sudah tidak diperlukan lagi. Dari di sini. Iya. Udah beberapa kali balik, akhirnya keputusan itu para wali ulama, betul sudah kuburkan di sini aja sampai sekarang. Nah, wali kampung itu berlaku karena keluar dari burung mata itu. Ini dalam ini tempat ziarah atau? Ziarah, kan Allah. Jadi dipimpin sama orang-orang dengan siapa sih? Semua masuk pada Allah dan berwasilah kita. Ya, semua berwasilah kita. Ya, doakan beliau. Beliau sih nggak perlu doa, tapi kita yang perlu ada doa. Ya. Itu aja. Ya, hari pertama. Jadi kita udah tanya sama narasumber. Kita udah cukup menerima informasi dari narasumber dan kita ingin menceritakan kembali bahwa Wali Jala Al-Habib Hussein bin Abu Bakar ingin dimakamkan di Tanah Abang. Nah, tadinya tiba-tiba hilang jenazahnya, hilang pindah ke sini. Iya, jenazahnya sama Kak Kurung Batangnya itu hilang, tiba-tiba ada di Masjid Jami Keramat Luar Batang ini. Kira sahabat Ali memutuskan buat dimakamkan sahabat-sahabatnya makamkan di sini dan inilah Entah Belanda larang jenazah Habib Hussein dikuburkan di tempat tinggalnya dan mengharuskan orang asing dikuburkan di Tanah Abang. Guys, keadaannya orang lagi pada berziarah untuk wali jala Habib Hussein bin Abu Bakar. Dia wafat pada Kamis 17 puasa ya 1169. Itu yang 24 Juni. Jadi ini dia guys keadaannya, jadi kita jangan berisik-risik lagi. Mereka lagi berdoa. Tetapi sudah 3 kali bolak-balik mengusungkan Kurung Batang ke kuburan Tanah Abang, tetapi Kurung Batang yang semula ada jenazah Habib Hussein sampai di kuburan, Kurung Batangnya kosong. Ternyata jenazah Habib kembali ke tempat tinggalnya semula, sehingga pengusung Kurung Batang memutuskan untuk menguburkan Habib Hussein di tempat tinggalnya yang menjadi ciri khusus Kampung Baru Luar Batang atau sekarang dikenal dengan nama Kampung Luar Batang. Jadi segitu aja kunjungan kita ke Masjid Jami Luar Batang ini.